Welcome back to my channel, Bel April. Jadi di video kali ini, Devi awas. Yeah. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Guys, welcome back to my channel Bel April. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial make up. Yeay. Jadi di video aku sekarang bakalan ada gue star. Dia itu make up artis ternama. Langsung aja kita panggil. 1 2 3 kita panggil. Ya, aku juga punya channel YouTube namanya Devi Faria. Jangan lupa lihat-lihat. Sebelum video ini berlanjut, buat kalian yang belum subscribe channel kita berdua, kalian bisa subscribe di bawah. Nanti bakalan aku cantumin linknya dia. Dan jangan lupa juga like video ini dan komen. Lu kan, gue yang ditutup. Lu yang ditutup. Lu, siapa sih yang apa sih, gue yang berarti gue yang tutup kan? Jadi di video ini ada challenge, jadi dia bakalan make upin aku, tapi matanya ditutup. Temanya apa? Temanya ala-ala ya, ala-ala. Gimana sih? Kan biasanya kalau kita make up tuh pakai mata dan muka. Tapi kali ini kita mau nyoba bikin video aku tutorial make up dia ditutup matanya. Jadi ya apa ya, pasti nanti perbedaannya kayak bagus apa enggaknya nih masalahnya nih ya. Oke, kita langsung aja kita tutup matanya Bella. Kok gua sih kan lu? Iya. Oke, langsung aja ditutup matanya. Mata gua ya? Ya, nanti pas dia tutup mata, misalkan dia butuhnya itu foundation atau eyeshadow atau blush on, nanti aku yang ngasih. Gue. Yuk, kita langsung tutup mata. Ikatin dong. Ada semua dulu. Nanti gue nongol ya, bentar lah, mati sendiri. Bener gak? Bener, bener. Ini yang keberapa? Dua. Gak lulus TK. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja kita make upin dia. Muka lu gimana jadi gini? Oh iya. Muka lu mana, Bel? Aku butuh pelembab dong. Pelembab. Kita kasih pelembab dulu. Ini mereknya Wardah. Oh iya. Oh jadi muntah, gila. Nih ya, ini mereknya Wardah. Kalau bilang kebanyakan nggak tahu lah, nggak boleh dikasih. Oh, iya. Tahu. Maha ya. Muka lu mana sih, Bel? Maaf aja nih kalau nanti ya hasilnya wow. Dikit banget kayaknya ya. Hasilnya amazing. Kok gue ngerasa kayak gimana sih? Mungkin jangan dipakai, Bel. Jadi kayak enggak, jadi kayak ini loh. Aduh, ditepuk-tepuk ke gua. Udah foundation apa? Udah pelembab, kali ini kita mau foundation. Foundation mana? Kita pakai foundation yaitu merek mana sih kamera? Ini. Kebalik gini nih. Oh, itu. Merek apa nih? Pipa yang kuning langsat. Kuning langsat. Langsat, set. Wow, kita nggak boleh. Gue takutnya ketumpahan banyak. Gue tutorial sendiri. Banyak kan ya? Enggak. Tumpah lah. Enggak. Muka lo? Ini yang keberapa? Iji. Buta dia. Aduh, ini kumaha. Bapak, dia mah kalau bantu? Enggak tuh. Makasih tahu ya. Itu mana? Pons.
Spam. Gak ada, gak dibawa, nanti dong ambil dulu. Baca. Iya. Oke, karena gak ada beauty blender, pakai ini. Kakak, aku gak ada sih beauty blender ini kemana? Belum beli. Panas sih muka lo. Kita blend. Jadi ditepok-tepok begini. Jadi biar rata, jangan di apa sih namanya, dioles-oles gini tuh, yang ada nanti foundationnya nggak merata. Nah itu dia. Nah tepok-tepok begini. Ini gue udah bayar mahal. Ini yang bener ya. Oh. Kunang enggak. Udah kita tepok-tepok. Sebenarnya kalau tepok-tepok tuh di bagian pipi dulu nih. Set. Terus jidat. Jidat dia kan lumayan lebar ya. Iya. Terus ke hidung, baru ke dagu. Udah kayak gitu kita pakai apa sih? Bedak powdernya. Kita pakai yang merek Pons. Mana Pons? Nah, ini nih. Ini nih. Gila. Ini merek Pons, kita baru. Ini udah kebuka? Belum. Gini ya. Ke ini, Bu. Udah keluar belum? Udah gitu kita pakai apa namanya? Pons kita ke bawah mata. Biar apa? Biar apa sih, kayak kantung mata itu ketutup. Kita dulu. Sebenarnya mah apa sih namanya, kita diemin dulu ya, biar dia meresap gitu. Ini temanya apa? Temanya kan ya glamor. Cucok gitu ya. Cantik sekali kakak. Ya udah gitu udah pakai Udah. Lagi. Abis pakai folder, baru kita pakai apa sih, kita bikin alis dulu. Bikin alis. Ah, ih malu tau. Udah gak apa-apa. Ini seadanya ya. Ya karena aku belum beli pensil alis ini tinggal segini. Ya Allah, saking cintanya aku sama pensil alis Wardah ini sampai seutik ya. Nah, ini dia proses pembuatan make up. Lagi bikin apa itu? Aku sebenarnya sih kalau ngebentukin alis atasnya dulu dari bawah. Takutnya tuh jelek nih. Kakinya. Di bawahnya banjir. Baru kita isiin alisnya. Beginiin, mana sih yang takutnya ini. Nah, kalau udah diisiin, baru kita blend. Kita blend pakai sikat alisnya. Ini juga ya, jangan! Banyak. Mana sih alis lo? Kok hilang? Nah, udah kita blend. Bodo amat lah ini kumaha tuh. Nah, sebelahnya lagi. Lu mau sebelahnya aja bisa blend dua-duanya lah. Kan kita mau ke pesta ini, masa sebelah doang? Oh iya benar kan? Nah, ini. Mana sih alisnya? Kita bentukin lagi yang sebelahnya. Set bawahnya. Kenapa halus? Baru kita disipin. Baru kita blend.
Nah, udah hasilnya kelihatan kan bagus cetak Mbak Heno. Nah, lagi ha, habis alis kita katain dulu tuh bedak yang powder di pipinya. Pakai pons, espon. Sebenarnya mah ya kalau enggak ditutupin mah bagus ini. The challenge. Challenge. Udah diratain, bang kita pakai apa? Merah. Ya apa namanya? Glass on. Nih. Itunya apa namanya? Kuas. Brushnya brush. Iya, aku lupa ini brushnya merek MAK. Mak. Ini warna apa sih? Pink, gimana gitu? Aku seringnya pakai gini, bagus. Nah kita oles, baru kita ke pipinya. Banyakin nggak apa-apa? Banyakin. Tapi nggak sih seininya aja, seratanya. Nah udah pakai. Apa? Udah pakai blush on. Kita pakai itu tuh matanya eyeshadow. Aku mau warna. Pengen warna coklat teh. Pakai ini. Coklat. Coklat apa? Coklat muda. Mantap sih. Muda gitu. Nih. Ya. Kita ke kelopak mata. Mana sih warnanya yang tadi? Sebelahnya lagi. Baru nanti kita udah kita olesin kayak gini. Olesin krim kali. Udah kita olesin, kita kenapa pilih warna coklat? Biar natural. Coklat tua, jadi nanti kita apa sih namanya? Apa? Di blend gitu loh jadi bagus. Coklat tuanya mana? Kalau aku sih biasanya kalau coklat tua aku pakein di ujungnya. Mana sih masalahnya? Kita kasih di ujungnya. Mana itu? Lagi? Cukin tuna apa ya? Ya Allah, amit-amit. Mana sih matanya? Nah, di ujungnya. Baru kita blend. Sebelahnya. Ya. Astagfirullah. Ya Allah, untung aja ya gue gak punya jantung. Punya aja. Apa lagi? Pengen pakai masker tapi kecolok enggak? Pakai maskara. Biar apa? Biar ini apa? Ini udah belum hasilnya? Udah. Apa? Habis ini kita mau pakai maskara. Jeng. Eh, mau dijepit? Kok dijepit? Enggak, gua aja yang jepit dah. Ya udah deh. Takut dia, takut ya. Oh. Lama ya, bentar dulu, bentar 5 tahun lah. Belum makanya sudah dijepit, baru kita pakai maskara. Ini maskara merek apa, Bel? Ines. Ini merek Ines tuh ya. Bagus katanya mah waterproof. Pelan-pelan bukanya karena
Makanya Aing mau bising peta dulu tadi. Bel, Aing bising kat, Aing bising kat colok. Udah berang kok. Kumaha ieu teh ya? Itulah ya pokoknya mah. Ya aku nggak dimasukkan. Gak bisa masukin. Gini loh. Ih, gemeter amat sih masukin. Riki mau masukin apa? Ih, gini loh, ikutin perintah lah. Ih. Tah, tah itu. Oh. Udah pakai maskara baru kita pakai lipstik. Aku maunya kan apa sih ini temanya glamor ya. Jadi aku mau apa sih ngasih dia tuh lipstik warna merah biar cetak Mbak Heno. Kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak Syahrini. Mana sih dia lu? Ini Desti mau orang ketawa aja. Nah kita ini alas di bibirnya yang cantik, cantik. Nah, udah pakai lipstick. Udah ini, udah mau di blend? Enggak. Kenapa pilih lipstick warna merah? Karena ini kan temanya glamor, jadi aku ngasih lipstick warna merah ini. Ini mau pergi kemana ceritanya? Pergi ke pesta kawinan mantan. Iya. Mantannya itu kalau ngeliat kita, aduh, Aing nyesel kawin ke dianya gitu. Apalagi? Habis lagi? Udah sih, udah selesai. Gak sabar pasti mau lihat hasilnya dong. Jadi ya dong. Pastinya yang gue make up-in itu bagus banget. Jadi nanti kalau dulu pada ke kondangan mantan, jangan lupa nanti gue yang ngedandanin. Biar nanti kan mantannya. Ini murah apa mahal? Apanya? Make up kayak gini tuh murah apa mahal? Murah meriah, oh, gak nyampe ngejual tanah. Ya, itulah ya. Oke, jadi ini hasilnya. Langsung aja kita buka dia ya. Buka lah, sama dengan dia. Oh my god, kayaknya bagus okay. Sih. Bagus ya. Yuk, kita buka hiji, dua, tiga. Atau buka, oh, kalau buka. Apa ya? Buka gitu, ini mah buka. Hiji, dua, tiga. Oh my god. Ya Allah. Cantik banget. Cantik banget, gila ya. Ya Allah, Bella. Ala Devi. Ini buat kondangan mantan. Iya, jadi kalau kalian mantannya juga alhamdulillah banget gak nikahin gitu loh. Iya kan jadinya kan kalau kita ke kondangan mantan make up kayak begini, nanti kan kalau mantan ini wah, nyesel gue gak nikahin dia gitu kan. Ya emang nyesel. Dadanya begini, ya Allah. Aduh. Gimana Anda puaskah aku dandanin? Ya menurut lo? Pas banget kayaknya. Nyesel ya, nyesel ya. Ini bibir gue sampai di bawah loh. Udah kayak badut. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe sekarang. Jangan lupa juga subscribe channelnya dia. Nanti bakalan aku cantumin linknya di deskripsi. Kalian komen lagi ya, kita bakalan kolaborasi apa lagi. Okay. So, terima kasih. See you on my next video. Bye-bye.